Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan, kembali lagi di Rofik Petualang Channel. Ya, video kali ini saya mau petualang ke hutan ya, jalan-jalan di hutan, mau nyari apa ya, sarang burung manyar atau burung tempua kawan-kawan. Ya, ini saya sudah nemuin satu ini. Ya, simak terus videonya seperti apa sarangnya bagi kawan-kawan yang belum tahu. Dan bagi yang sudah tahu ya, untuk lebih tahu lagi ya, karena sarang burung manyar itu indah banget kawan-kawan, sangat-sangat mengesankan ya. Ya, jangan lupa support dan dukung terus channel ini, agar channel ini lebih berkembang lagi, karena tanpa dukungan kawan-kawan semua, channel ini tidak akan berkembang ya kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mendukung channel ini. Semoga dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu ya kawan-kawan. Ya, mari lihat seperti apa sarangnya. Nah, ini sarangnya kawan-kawan. Oh, bagus banget ya kawan-kawan ya. Tuh. Ini masih baru kawan-kawan, masih hijau soalnya ini. Masih baru dibuat ini. Jadi masih ditempatin ya. Ya, di sini saya bukan mau ngambil ya, bukan mau ngambil sarangnya, saya cuma mau lihat-lihat aja kawan-kawan, karena kalau ngambil itu namanya merusak ya, karena maksudnya di saya itu nggak ada manfaatnya, jadi nggak perlu diambil ya kawan-kawan, biarlah ditempatin yang punya ya, kasihan nanti kalau diambil. Nah, kelihatan kan kawan-kawan, ya ini sarang yang pejantan ya kawan-kawan ini ya. Nah, ini kalau yang kayak gini nih pejantan ini, nanti mudah-mudahan nemu sarang yang betina ya kawan-kawan. Ya, mari kita cari yang lain, mudah-mudahan nanti menemukan banyak ya. Nah, ini nemu lagi kawan-kawan. Nah, ini juga pejantan ya ini ya. Nah, lihat indah banget kawan-kawan. Nah, jadi ini untuk apa ya, nangkring itu di sedalam ada lubangnya lagi, jadi dia kalau tidur di dalam mungkin ya kawan-kawan ya. Nah, ini bagus banget ya cara dia menganyam ya. Jadi ciptaan Tuhan itu memang benar-benar sempurna ya kawan-kawan ya, burung aja bisa bikin kayak gini. Nah, ini di tengah hutan kawan, ini kalau saya enggak pakai mesin kayak gini nggak bisa lihat deket kayak gini karena tinggi ini, dan takut juga saya kalau turun, takut ada hewan yang itu gini itu apa namanya, hewan jangkrik gitu ya, bahaya itu, karena di sini tuh spesiesnya masih luar biasa banget itu kawan-kawan, banyak banget itu hewan jangkrik kayak gitu, takut saya karena bisanya itu luar biasa ya kawan-kawan. Ya, mari kita cari video cari sarang yang lainnya ya kawan-kawan, simak terus videonya sampai selesai. Ya kawan-kawan, nemu lagi nih satu, tapi yang jantan lagi ya, nemunya yang jantan terus dari tadi, yang betina belum nemu kawan-kawan. Bagus banget ya kawan-kawan ya. Tuh. Jadi banyak di sini ya. Ini kalau di Indonesia kayaknya sudah habis ini diambil orang ini. Ya kawan-kawan, mari cari yang lain lagi. Mudah-mudahan nanti nemu yang betina ya, sarang burung betinanya ya. Ya, akhirnya kawan-kawan saya nemuin yang betina ini, banyak di sini kawan-kawan. Ini kalau yang betina ini sarang betinanya ini lebih panjang ya kawan-kawan, ini ada kayak gininya, ini ada isinya enggak ini. Bagus banget. Ini jantannya lagi nih, jadi berjajar ya kawan-kawan ya, jantan sama betina ya, indah banget ya kawan-kawan ya. Itu ada lagi tuh. Nah, nanti kita ke sana. Bagus banget ya kawan-kawan ya. Saya harus naik kayak gini, kalau nggak naik nggak bisa deket ini ambil gambarnya kawan-kawan.
Itu cara nanamnya benar-benar luar biasa ya. Ya, hitung-hitung buat menambah pengetahuan kita semua ya, bahwa keindahan alam itu nggak seharusnya kita rusak ya kawan-kawan. Cukup kita nikmati saja ya. Nah, kayak gini. Baik kawan-kawan, kita menuju yang lainnya. Nah, lihat yang itu dulu. Nah ya, nih kawan-kawan, ini juga masih hijau ini. Masih ditempatin ini kayaknya. Nah ini. Ini kayaknya udah kosong ini, udah nggak ditempatin. Tapi biarlah ya, nggak usah diambil ya kawan-kawan ya. Nah itu sana ada lagi. Nah ini kecil ini. Yang besar itu sama, nah itu yang di sana. Mantap ya kawan-kawan ya. Ini kalau di Indonesia ini diambil dijual laku ini kawan-kawan. Ya kita menuju yang sana kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, dia ngerakitnya bagus buat kawan-kawan. Rapi ya, kayak gini bisa ya burung yang ngerakit kayak gini ya. Tuh. Panjang banget ini. Ini betina ya kawan-kawan ya. Itu kayak berat kawan-kawan. Mungkin ada isinya ini, ada anaknya mungkin. Biarlah. Nah, itu di sana ada lagi, baru mau bikin itu. Kelihatan enggak kawan-kawan? Ya takut mau ke sana. Oh, ini semaknya. Oke lah saya ke. Nah ini dia kawan-kawan, ini dia baru mulai menganyam ya, belum jadi nih ya. Tuh masih hijau ini, masih dianyam ini, dia masih bikin ini kayak gini. Bagus banget ya kawan-kawan ya. Ya kawan-kawan, mari kita cari yang lain lagi, mudah-mudahan nanti nemu lagi. Semak-semaknya kawan-kawan, mantap sekali ini. Nah itu ada lagi itu kawan-kawan, tinggi banget ini semaknya kawan-kawan. Nah ini juga betina ya kawan-kawan ya. Nih, bagus banget ya. Oke kita cari lagi kawan-kawan. Nah ini ada lagi kawan-kawan, sarang burung jantan lagi ini ya. Nah itu di sana juga ada kawan-kawan, kelihatan enggak? Nah, tuh ya, itu betina ya, di dalam juga itu. Ya kawan-kawan, saya rasa cukup sekian dulu petualangannya ya kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kawan-kawan semua dan menghibur kawan-kawan semua. Ya, di sini saya cuma ngeliat-liat aja ya, nggak ngambil ya kawan-kawan ya. Karena kalau ngambil itu namanya ngerusak ya kawan-kawan. Kecuali kalau kita membutuhkan itu boleh lah ya ngambil. Tapi karena kita itu nggak membutuhkan, nggak perlu kita ngambil ya kawan-kawan. Ya, terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang lancar dan kesehatan selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa support dan dukung terus channel ini agar channel ini lebih berkembang ya kawan-kawan. Dan cara subscribe, like, komen, dan share ya kawan-kawan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya kawan-kawan.